tontonan, maka minta tolong sakit duduk raiso lungguh dodok. Jadi saya ingin menyampaikan, karena di dalam acara seperti ini sudah sering kita harus ngomong bahwasanya orang hidup di dunia ini gak akan lama, gitu. Kita hidup di dunia ini gak akan lama, maka harus ada yang akan kita bawa setelah kita meninggal. Idza matamu adam inqadu amalu illa min salas. Ada tiga perkara yang tidak akan meninggalkan kita ketika kita sudah berada di alam barzah. Maka mohon maaf, mas-masnya ini, pertama apa? Ilmu manfaat. Maka jenengan mas, santri-santri ketika ngaji, fokuslah ngaji. Ngaji, 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 bojo mikir. Ngaji, 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 bojo mikir. Kenapa seperti itu? Karena mohon maaf, santri ini biasanya dia dekne gayane iki budal sekolah muwempeng, tibae ora semangat belajar malah semangat iki ketemu Pak. Maka jenengan santri-santri, khususnya santri Kyai Basori, kita tak dongakne sampean kabeh. Kok sampean mondok, sampean ngaji, sampean sekolah, sampean masih dalam tahap belajar kok doyan pacaran? Tak dongakne sok bojomu elek. Amin. Maka mulai sekarang kamu harus putuskan pacar, cari ilmu. Karena apa? Ilmu manfaatmu akan bisa membantumu, mengancanimu, ngancanimu, menemanimu, menemanimu kelak ketika jenengan sudah meninggal. Yang kedua apa? Waladin sholihin yad'ulah. Kita semua yang hadir di sini adalah anak, betul? Kita semua yang hadir di sini adalah anak, betul? Tapi belum tentu dari kita yang hadir di sini akan menjadi orang tua. Maka kita sebagai anak itu mempunyai kewajiban apa? Waladin sholihin yad'ulah. Menjadi anak yang sholih-sholihah bisa mendoakan orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal, maka lewat warga Nahdiyin, warga NU mengajarkan kita untuk tahlilan, ge. Mengajarkan kita untuk yasinan, ge. Maka yasinan tahlilan itu bukan suatu perkara yang bid'ah. Kenapa bukan perkara yang bid'ah? Karena itu tuntunan ajaran dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan anak untuk mendoakan orang. Lek jenengan kui sebagai anak, wong tuamu mati, kowe wegah tahlilan, malah tahlilan mbok bid'ah nih, tahlilan mbok sesat nih, berarti kowe anak sing durha, anak sing durha. Maka saya menghimbau kepada seluruh anak-anak ini, khususnya generasi muda, gimana kita bisa mendoakan orang tua seandainya kita tidak mempunyai ilmu. Wes sampean rene niate selawatan, betul, harus betul niat selawatan. Ojo kormek pingin ketemu Gus Azmi, tak kandani sampean lek kormek pingin ketemu Gus Azmi, atimu loro tenan, timbang loro ati. Lah nyapa masalahe ra mungkin dirabi. Ya, ini pokoknya aja gelem lah karo wedokan ini. Ya, wedok-wedok buaya waton ini. Ya Allah. Jadi, maka niati selawatan, niati ngaji untuk apa? Menambah ilmu kita supaya dhewe iso ndongakne wong tuwa. Maka sampean mas, lek sampean iso ngaji, ya Allah, wong tuwa mati ora bingung. Tidak bingung jenengan, kenapa? Karena bisa langsung nyandak gulune bapak ketika bapak arep mati, candak gulune. Karo setengah nangis, ya Allah bapak, pak, bapak kok sampe ngeten pak, monggo pak nyebut pak, la ilaha illallah. Bapaknya ikut nyaut, ya Allah bapak, bapak kok nampaknya sudah pendek pak, mari nyebut yang pendek-pendek pak, Allah. Allah, 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 Allah terakhir mati, jaminan husnul, maka kita sebagai anak, orang tua kita tidak akan menyesal melahirkan kita di dunia berkah Allah iso ndongakne wong tua dan bahkan bisa menuntun roh keluarnya roh dari
jasa. Maka ngaji sing tenanan deh. Ojo kok mek senengane pacaran. Dok, iki lho gayane cah nom-noman saiki. Tuane sing pacaran kuwi. Tuwak lho. Kowe mandek kok pacaran. Tak kasih kata-kata apa? Jangan kau terlena oleh kata mutiara yang dilontarkan dari lisannya kaum pria sampai engkau terjerumus ke dalam lubang pacaran. Kenapa? Karena pada hakikatnya, Mbak, tidak ada kata mutiara yang paling indah, paling dahsyat yang dilontarkan dari lisannya kaum pria selain saya terima nikahnya ini binti ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wedo anak jomong jik, I love you, maukah kau menjadi pacarku? Hati ini langsung MTT DDS. Apa kui MTT DDS? Mak terata deg-deg sem. Wedo antai. Kamu harus bangga ketika ada lelaki yang berani mengatakan di hadapanmu, jik, I love you, maukah engkau menjadi ibu dari anak-anakku? Wow. Baru pintok, ini kuat untuk anak muda. Mencintai Allah, mencintai Allah. Nah ini mulai mati toh. This, ini bantu nih repot main kelas kabeh. Ini guys, mencintai Allah adalah suatu kepastian. Mencintai orang tua mertua adalah suatu kewajiban. Sedangkan mencintainya adalah suatu kemustahilan. Itu harus kamu pegang teguh. Tenanan, ilmu man, dadi anak sing saleh-salihah iso ndongane wong tuwa, wong tuwa. Terakhir apa? Sedekahin jariyatin, sedekah jari. Maka saya tadi dibisiki sama Pak Lurah untuk ngemis. Ibu-ibu bawa uang, Bu? Bawa uang enggak, Mbak? Bawa uang berapa? Mas? 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 Apa lu gawa cuwe kura piro sampean budal selawatan gawa gue 100.000 sitok 50.000 sitok 20.000 sitok enek kota amal di ngarepku ada kota infak di depan jenengan yang jenengan masukkan uang yang berapa? Umumnya orang yang dermawan 100.000, 50.000, 20.000 dicemplung nih kabe muka-muka orang kene dermawan kabe 100.000. Siap? Siap sedekah? Siap sedekah? Sedekah sing penting. Sedekah sing penting. Sedekah sing penting. Bayar. Sedekah sing penting ikhlas lah bayar-bayar kowe. Ayo sedekah 100.000 sito, 50.000 sito, 20.000 sito, kira-kira sing mbok cemplungne sedekahan iki kok piro? Kuntilanak. Ngono gayane anggere bisa sih lewat asli asli kaya kaya awak tok sing kemawin. Ayo sedekah sing tenanan tak dongane jenengan sing sedekah kata jodone luwe gandeng karo Gus Asmi ngalime luwe ngalim teko Gus Asmi syaratnya sedekah minimal 1 juta. Ayo kota infak cepat, kota infak, singgokona, panitia dibantu teman-teman buzzer, tangga nusa semua sing bagian kota amal di lah aku juga menegak orang enak singnya ke kota ini mau soal kan lagu panitia, panitia, singgokona, singgokona di singgokona, di sok sipak, kok yang bawa kota, maju di sini, maju, maju, maju ke depan, cepat, cepat cepat jam 10 gitu dan ya ini anak gak enak bilang ijo-ijo mu bilang apa sih ini lah kalanya sabuk sabuk yang ngobrol loh gak enak kerdus lagi sabuk nah digelar 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 enak gak lagi tinggi. Satu serban satu orang, satu serban satu orang. Nah, digelar ngoten. Tangane ngatung ngoten. Satu serban satu orang, dipegang satu orang. Mas, Pak Musa, sini. Kayak gini, megangnya kayak gini.
megangnya kayak gini, satu serban satu orang. Nah, cerdas ganteng banget. Ayo siap, ini nanti jangan langsung keliling, orang yang jualan-jualan itu tegak semua juga. Kayak bakul-bakul kayak kon bayar. Bu, bakul es. Bu, bakul es, sodako. Kayak bakul-bakul anggar pengajar selawatan mesti dodol kayak. Kayak sodako kayak. 10.000 minimal. Awas bakul, kayak bakul es gak kalau sodako. Mas, pada Nusa. Bakul es gak kalau sodako, tumpuk nih geroboknya kayak. Kalau sodako mau kayak. Jenengan yang bagian luar, luar, semua kesini, ikin kohok sing gawa kotak jaluk tulung lek mlaku sing sabar lan sing telaten. Maksudnya sabar iki mlakune alon-alon lah, maksudnya telaten iki ngadung karo didelok lek urung bayar aja ngalih. Paham ya? Paham kanca baser? Paham? Lek urung bayar aja ngalih. Ayo kali selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing duwe panggung iki, sing duwe panggung. Iki aku 100.000 lurah yo minimal 200. Iki lurah kok nih. Di Pak Lurah gede. Gede juga nih dise. Ayo anggota, gede. Lah nih. Aku 100.000 kudu 200 lah. Iki tuh nyawa DPR RI 200.000 tok ya. Ayo. Ayo, mana Pak Lurah? Kilo ya, iki bener ge. Hei, ya siap saudara, ayo duitnya ditok nih, duitnya tok nih diangkas yang duur, lek serbanya urung tekan ngarepanmu aja diduk nih. Masanya buat duitnya buat tuker karo liane nih kok. Ayo, rompulan ewu. Urung dimulai selawatnya ngantungin kok. Kok mata duitan. Ayo ditok tadi saya siap, ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Iman teman wong kang gawa duit ra gelem so. Ayo jalan. Iman teman wong kang gawa duit ra gelem so. Nabi Sulaiman niku cukup mbake purun so. Nabi Sulaiman niku cukup mbake purun so. Salawat salatullah. Yen wis mati donya melu bojo ayu wis ana sing nemu. Yen wis mati donya melu bojo ayu wis ana sing nemu ning kuburan kelara-lara anak bojo ra gelem dong. Neng kuburan podo tangisan anak bojo rebutan wari. Salawat salatullah. Hai manungsa padha eling yen ra eling utuman. Urip ning dunya aja sembrono yen sembrono bakal oleh siksa. Urip ning dunya aja sembrono
yang sembrono bakal oleh salawat salatullah tergantung kelaku siksane apa ya tergantung kelaku yang ngapusi di suwecang yang nyolongan duitu ketang yang ngapusi di suwecang cangkeme sopo sebelahmu salawat salatullah Gus ya, Bapak. Kita biasanya acara-acara di mana cuma kali ini yang gak disediain kipas. Nah, Bu, siap selawat, siap mengeluarkan suara, siap selawat. Ini kabelnya gak kuat, apa gak gitu? Kabelnya kuat? Yes. Jadi ada kabelnya yang rotot doang. Siap sholawat ya? Siap sholawat? Muka-muka sholawati suara sing paling banter dewe. Tak tungaknya rizkinya jenengan lancar. Semurung di buju tak tungaknya dan buju. Semurung di anak tak tungaknya dan di anak. Sing urung sing wis dhewe tak dongane anake tambah kathah. Dados anake kang salih-salihah, manfaah maslahah barokah fid dini wad dunya hatta al akhirah. Shallu ala nabi Muhammad.